Nah, kali ini gue lagi mampir di Metro Rims di daerah Jakarta Selatan nih, official tour HSR. Nah, ini ada satu Honda BR-V nih. Waduh, tahun berapa nih ya? Nggak tahu lagi gue tahun berapa. Honda BR-V yang baru kehabisan ban, ya. Jadi, niatnya itu mau ganti ban aja nih niatnya nih. Niat ownernya cuma mau ganti ban. Tapi karena dia lihat model-model velgnya keren-keren, akhirnya dia bilang, "Bro, gue ganti ban sekaligus ganti velg aja." Ya udah, kalau gitu langsung aja kita siapin velg-velg yang bakal keren banget, bakal mix and match banget untuk si BR-V warna putih ini nih. Bagi kalian para pengguna BR-V, apalagi yang warna putih yang model kayak gini nih, jangan dilewatin ya videonya ya, karena pasti bakal jadi, waduh itu keren banget tuh. Nah, itu keren banget. Ya, yaudah yuk langsung kita lihat aja videonya bersama. Nah, sekarang kita masuk ke tahap fitting ya. Jadi ini ada dua velg yang udah dipilih sama ownernya yang mau dipasangin ke mobil BR-V kesayangannya. Yang depan itu, ini adalah HSR Wolfsburg F1 ring 18, lebarnya 8, offsetnya 40. Ya, ini bannya kita pasti pakai Acelera, ukurannya berapa ini? 225 ya. 225 45 ring 18. Ya, bannya sih ini udah gaul banget ya. Ban sama velgnya udah cocok banget nih. Nah ya, ini bisa menjadi referensi buat kalian yang pasti kalau untuk fitmentnya udah oke banget, nyetel kalau bahasa anak gaulnya. Sekarang kita lihat belakang yuk. Belakang nih dia pakai hyper black ya, jadi putih hyper black selera. Nah kalau yang belakang ini HSR Indy ring 18 juga, lebar 8, offsetnya cuman beda, ini offsetnya 45. Jadi dia agak sedikit masuk ke dalam, ya cuman masih rata sih, karena BR-V ini fendernya tuh dia kayak ngelengkung gitu, jadi dari tiga arah gitu kan. Nah ini sih menurut gua oke juga nih. Nah jadi sekarang seperti biasa kalau mau ganti velg itu yang pasti kalian harus masuk dulu ke tahap yang namanya fitting dulu. Contohnya kayak BR-V ini. Untuk bannya sih kita pakai ukuran yang sama, 225, 45, ring 18 dari Acelera tentunya. Tuh, ini kan lebih, apa ya, lebih sporty. Yeah. Kayaknya putih lebih masuk ke silver sih. Kalau yang ini tuh juga silver ya. Apa maksudnya bukan metalik. Cuman warnanya black dari bahan dasarnya tuh hitam. Jadi super black namanya. Ya udah deh. Jadi udah tadi udah ownernya juga udah lihat mobilnya di fitting dan menurut ownernya kayaknya dia akan tetap memilih yang belakang. Ya udah, kita pasangin dulu aja semuanya empat-empatnya terus nanti kita lihat setelah dipasang jadinya seperti apa di BR-V ring 18. Nah, kira-kira beginilah tampilannya ketika semuanya sudah selesai dipasang. Tentunya, kita pasang velgnya ini juga sudah menggunakan centering juga nih. Ya, jadi jangan lupa teman-teman kalau misalnya mau ganti velg, pastikan kalian pakai centeringnya ya. Supaya, rodanya tuh nggak lari-lari gitu loh. Jadi dia diem aja. Inilah tampilan HSR Indy
di Honda BR-V Ring 18. Gimana menurut kalian? Cocok? Lu bisa datang aja langsung ke seluruh official store HSR Wheel untuk fitting-fitting semua velgnya. Yang mana yang cocok buat lu silakan pakai aja. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Gua Aldi Resno diri, jangan lupa ikut velgnya HSR. Selamat sore.